Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya masih tak kasih diri jawab salam lo. Belum ngirang kasih sami eco waman panang ikan ibu neng ibu dia. Tapi kan berapa? Juga panen wis rampung ya. Panen kacang hijau main tenang bae. Mongko hukum menjawab salam niku nek sing kula ngaos pesantren sanjange wajib menawi ngaturaken salam hukum sunah. Mila sinaosa wonten ing jamaah ngaten niku hukume mboten wajib sedoyo. Nanging afdole niku dipun jawabi. Understand, Bu? Yes. Mila kula jembalani malih. Nyuwun dipun jawabi supados donga kula saged kajiwa kasarira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nate mireng dawuh innallaha witrun yuhibbul witra. Gusti Allah niku tunggal utawi ganjil. Remene niku etungan ganjil. Mila kula badhe nambahi ibadah malih. Nggih, ngarem-armi penggalih kula niki jane kula mijane niki. Dedekil luar biasa. Pak RT Pak Suparno rawuh kali bae mriku teng gugulan. Kula sepatas ngisi maulidan wonten ing musala Al-Hidayah. Nah, kula tak wedi tempundi jenengan kula nate pinang gitu bu kayak sering pinang gitu ya aku dalam jalan simpang sima lho. Oh iya ya bener ya biasanya kali Pak RW Bapak Sula jiteng sim jaga sima wetan lor termasuk vokale jeneng Pak RT Miki kali baik di kemantan RT ini Pak Suparno nanggana wa ya. Nggih, ngedem-deming penggali kula kula jeng jawab njenengan ngaturaken salam donga kula mugi saestu tumus dhateng salira panjenengan sedaya kalasan kula amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mandat mari ngritik ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
niki donga menawi ningali nikmat sempurna jenengan panen Sabtu Subin kalau wingi angsal telung ton sempurna banget niki. Niku dongane mangke niki alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lan panjenengan namung nyebar kemawon biji setunggal maka tukul parine niku ora pun setunggal wit saben setunggal wit runggeane setunggal cabang-cabange runggian niku mboten nantang itu harus kenal nantang itu mbok runggian parin kok nggih sempit niku ten pinter kaya-kayane ya ora itu. Kulo teng kidul nandur jagung nggih sejagung pirang lari borotong itu sing genah akeh niku sing mlintani ngentokna mlintani ngantos dados sempurna saged dipun petik niki sinten mboten lintu inggih menika Gusti Allah. Pramila menawi nampi nikmat sae ngaten niku diparingi anak sempurna, paringi anak bisa lulus sekolah, paringi panen cekap boten dipangan perang. Kula tingali saya-saya wingi panen yang mriki. Alhamdulillah nggih, Bang, ya. Kurang ana mencakat perang, Bang. Niku dongane ngaten niku mangkene. Sepeda malih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Langsung kok kariswet megal. Niki nembe donga niku langsung menyedot rezeki kula. Ah, aura napa? Aura positif, mistis yang positif. Dan ini kita ke siji loro tendu papat lima artinya 5 jam apa mas? 5 menit baiklah matur suwun sangat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat ini apa pun kalian yang boleh balik walladzi sholla ala nabiyihi qadima warofa'an dikrohu tamjidhaw wa ikroma wa amaru ibadahu bittiba'i syari'atihi qu'udan sujjadaw wa qiyamah wassalatu wassalamu ala nabiyihi taslima alladhi kana khuluquhu karima wa qalbuhu halima faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun faqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fal ladina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nurul ladzi umzila ma'ahu wa ulaika humul muflihun shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba al-hadis rawahu al-bukhari amma ba'du lumintuning pujiasto saha sinugrahaning Gusti Allah ingkang maha agung maha welas maha asih saha ingkang sampun kepareng ambabar gumelaring kabagas kawarasan miwah kawilujengan. Muga tansah kajiwa kasariro tumanduk tumedak sumondo talah sumandang menapa den sumendhing jiwa mbo panjenengan sedaya talasan kula waradin kula wangsa waradin saking dumadi raharjo rahayu lestari widodo nirniskala nirwikara amin ya robbal alamin. Mugi napa ora Bu? Kira-kira bahasa Inggris apa bahasa Jepang apa Perancis apa Jawa? Dan ini mau Jawa orang muda
sudah jauh ditinggalkan. Mendengaramu dengar ya. Jenengan maos Al-Qur'an kalau kau nyebataken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nurul ladzi unzila ma'a. Wa ulaika humul muflihun. Mudeng apa mudeng? Eh sama bebotan lah. Ya sing ngomong hadir mudeng artinya. Ya. Tapi nang kuping ada aura apa mau, Mbak? Aura mistis yang positif. Betul. Itu seperti tadi juga. Bahasa Jawa niku setunggal bahasa ngoko, bahasa harian. Kang ngerti? Arep narik. Bahasa ngoko. Munggah mal kromo inggil. Ada tidak pundi jenengan kan? Ah, ajeng. Berikut di suket. Nah, munggah bahasa betul. Munggah mali bahasa kami kalau mau. Surat totop itu lanang gaing kuningan negari ka Eko Adi Dosopuro. Ya orang berjumlah ya. Ya bahasa ini kan ditinggalkan gue. Nang sekolah diwari berorak. Ya diwari ini mau kone mawon. Paling munggah dengan promo. Munggah mali. Wonten bahasa sang sekerta. Mimayu ayuning bawono amakasto dur angkoro. Puri handayani. Nah, ini bahasa Sanskerta ini. Milo Indonesia itu sangat tertolong dengan keadaan. Wali Sorabuh wonten ing tangan Jawa ini sudah disuguhkan dengan toto kami ikan sempurna. Satu yang belum sempurna, yaitu masalah akidah. Sehingga panjenengane pun para wali-wali hanya sedikit saja merubah, tapi sungguh kalau bukan orang yang digaya orang terdas tapak paling pada si saling korendo pasti belum berhasil. Kanten apa? Singkang-ingkang dipun adepi niku dudu wong biasa. Tanah Jawi niku tiang ini ku ampuh sedurunge. Wali semua rambut yang jambi keris sudah bertebaran di seluruh santero Pulau Jawa khusus itu. Milu bahasanya luar biasa samusan cuma akidah. Akhirnya dengan pertolongan Allah, alhamdulillah wali semua akhirnya pun menebar. Syariat itu tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh bangun bertatih-tatih saged lumintuning lestarining tujuan inggih menika semogaring ajaran-ajaranipun Kanjeng Nabi ngantos dumugi dengan sami mila sesarengan ini adalah salah satu dari anugerah dan rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala ikrar hamd sarangan alhamdulillahirabbil alamin. Panjenenganipun para pepunden, para sepuh, sesepuh bilih sepuh aji sepuh ningali kasepuhan. Ikang sampun kono ing pamalas saha ledo ing pitutur kiblat ing manembah. Ikang duru pantes kaduran pinundi dalah kira beken. Utaminipun panjenenganipun para ali bapa-bapa yai ingkang rinten pantoro rati tansah maneges perdining pustaka suci panuturi calon utama Al-Mukarrom Romo Kiai Haji Masyhur Romo Kiai Haji Asis Musola Pengasih Musola Pasikun Romo Kiai Haji Pasikun dalam keluarga kiki pun saking ahli jamaah musola ahli hidayah. Soho poro yai, poro masyayih, ibu-ibu nyai, asatidah, guru-guru ngaji, ibu hajah, bapak haji,
Samudhanipun tubuh kamu lomuli akan mungkin tansah kita muliakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaringan kita cadung ziyadah berkah ilmu nabi suatu kanipun. Amin ya Rabbal Alamin. Sallu ala Muhammad. Padringanipun poro biaya agung pangreh-pangreh hingkau lontasih pangbating projo sabar negari. Birukanipun padringanipun bopo camat Klirong. Bopo camat tak boleh ya, sesaringan kali itu lagi. Alhamdulillah. Beserta seluruh anggota kerjanipun Bopo kepala desa, desa Jeruk Agung dalam pamong rangkatipun ikang tuhu kinormatan. Takmir musola al-hidayah beserta seluruh panitia-panitia penyelenggara maulidir rasul ikang tansah kaulo hormati poro rabu hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum ajma'in amin Allahumma amin. Rombongan hadroh, rombongan rohana modern. Baik kakak nopo musliman itu matanya. Matanya? Kurangan gitu. Kita ini aja nulis kepal tiga empat gitu ya. Ini kita kan mulai semulai-mulai setengah ya. Pantesan mau tambah petang nangarin berhat. Sandingannya bidadari-bidadari ini cuma kesama bernih Mas Toyo. Ingatan saat kalau hormati kalau tersenami kata-kata yang lebih pantas kalau aturakan awal atur menikah dari pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau derek guru-guru Al-Mabullah Romo Kiai Haji Muskolih Badawi Sugian Cilacap. Pasti ketika dalam satu momentum di depan jamaah menikum boten lepas ayat ini ingkang kepada kaulah wau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Kirang langkung artosipun ya baikku nang ngartosna pakai bahasa Indonesia. Dados kula dere mawon. Bahwa dengan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka semua makhluk khususnya orang-orang yang beriman beriang dan gembira. Permino badhe kados pundi kemawon kawontenan kasunyatan wonten sak enjang siang menika majelis Maulid Rasul menika boten lepas saking naminipun anugerah soho rahmatipun Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Momentum kebahagiaan kula jenengan sami menika. Setiap kali mengerti yosan dalam junjungan kita niku berduyun-duyun kula ningali kula pun meruh lampu. Kula meruh meja. Kula meruh palangkaraya. Kula meruh Pekanbaru. Kula meruh Brunei Darussalam. Kula meruh Malaysia. Semuanya di sana setiap saya kunjungi PHBI peringatan hari-hari besar Islam itu dilaksanakan. Subhanallah. Masya Allah. Kula dados teringat kalian pidatone Dr. Insinyur Haji Soekarno termasuk pembaca atau pembaca teks proklamasi Republik Indonesia berbunyi kata seluruh perjalanan sejarah manusia pasti penuh dengan orang-orang besar karena pasti setiap negara yang besar pasti di dalamnya ada orang-orang yang besar karena orang-orang yang besar akan tentu membawa negaranya menjadi negara yang besar. Tapi orang-orang besar itu tidak luput daripada yang namanya salah. Karena apa? Karena mereka tidak lepas dari yang namanya manusia biasa. Oleh karena itu, hari ini kita rayakan
Maulud, Maulid Nabi, ajarannya menuju pada hati kita, ajarannya menuju pada otak kita, dan ajaran agamanya sesuai dengan naluri hati dan otak kita. Niku ngendikane Bapak Presiden Soekarno, ngandel yang ngono, ora yang ngono, ngandel ya syukur bakal makmur. Niku Mas Bayu, niku Presiden Soekarno, jauh-jauh hari 1963 berpidato tentang Maulid Rasul, menyampaikan hal semangat dan masih panjang, saya tidak hafal. Iya, sekelumit ngarepe dok, nah, aku bilang di pidato ya nih kok, panjangnya aku belum nangarep dewek, ini nangarep HP. Jadi orang pakai genap. Ngarepe dok, surah ayah langsung. Dami lo momentum kebahagiaan ini. Putarnya dewek itu. Dulure dewek ya dok. Kanjeng Nabi itu jauh berabad-abad tahun namanya di belakang hari kita. Tapi nyedot naluri berupa jalan sami sehingga bertati-tati berkorban apa saja demi terlaksananya momentum yang seperti ini. Dan sudah dirasakan oleh leluhur-leluhur. Nah, dari mana zaman dulunya? Kalau yang masyhur itu dari Raja Muzaffar. Raja Muzaffar itu raja yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Sampai sekarang masih dilaksanakan. Dan yang melaksanakan Maulid Rasul pertama kali menyanjung mengagungkan kelahiran baginda itu adalah baginda Rasul sendiri. Kalau tidak percaya, buka sejarah. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, itu ada mengatakan, ada orang yang menanyakan, ya Rasul, jenengan setiap hari Isnin kok panjenengan ngelampai siang berikut dos pendiriwayat itu. Nopo ingkang dan dos cepengan panjenengan Rasul ingin beliko yaumun fihi wulidtu, Senin adalah hari saya dilahirkan. Ini menjadi modal utama pecinta-pecinta PHBI yang menggelar haflah Maulid Rasul karena junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri mengagungkan hari kapan dia dilahirkan. Understand, Bu? Mana sih toilet di parani? Mungsing dadi kecewa siji Kang Bayu dilalah kosing di jagongaken ten kursi kehormatan niku. Mantan Abdul Bakor, mantan tukang nari, nyinggul lembut telung tahun orang marah-marah, bareng nanggone juragan, nyinggul wedus telu dadi rolas, sing telu mencret, sing telu maning kenang jinggeng, logiane ketol, kanti nyinggul wedus gembel, biyen kula nyinggul kakak, limulas kula tukang angun teng laut diko. Ya bareng kula pun duwe bojo, bojo ku nak kene kayane lho. Jadi nanti sampai jorpres. Ya spesial nangarin jeruk agung. Aku mau guru kabar Pak, aku harap hormat karin jeruk semoga nang anak-anak kanca akrab. Garwane tukang janing. Biasanya lenggan mangan rujak bareng nangarin beri kong ya kubu-kubu lho. Ali tenggene. Putarnya Pak Sikul Dengkel Pasar Bodoh ngajengnya Pak Kiai Fakfur Rahman Al-Hajj. Ini dia baca bukannya nanti ya? Iya kan? Wani maju ke Torpres. Bok, darah ini lho, Bok? Iya, yuk. Monggo, ini. Rongeku. Rong puluh juta kok. Ya alhamdulillah. Mawar ngomong kelambi ireng ora sida. Kuatir darane kaya ngger hormat layen.
sitere ganti baju. Ya, awan-awan kae. Kan satu rencang ilep. Orangnya kan pasar papat. Papat teman bisa denger apa tuh? Meh bayar lamaran. Kesana ibu sudah lama dilalui diri balik batir tukang sipon. Jaman ini kan buat sama jantinya pada buta kandung-kandung. Arab nyebur malam. Berat. Cebur. Dan aku ada. Kayak dekara benar mertua ini nyokal ini. Tiga kena tangga mana. Aku buat cukup dia merembet-merembet tangan. Tiga kena mertua ini. Orang ini nyebur nangka. Udah baru. Jadi berwujud aneh kami jilid tangan. Insyaallah subhanallah. Dan berjumpa aneh pacar papat tuh orang kesanggup jijian. Atas sanggup mana rasanya bisa orang kemama lah. Arloji regane larang, bojo siji belanjane kurang. Anak gulikin biunya. Anak lagi tak berdaya lah. Ngapain gue lihat nostalgia, kok sih kalau dia, aku cerita sedikit flashback ya, gue lihat dari pacar papat, ya jangan bilang kamu orang jadi ngiri kan orang, yang gue kenal papat dua truk, jadi kayak seneng nyong ya gue, gue itu orang jadi orang yang sih mengarik pantai happy, mengarik pantai karma dong, mengarik lebih, mau sibuk nangkar aja, jekung jejeran kadang-kadang pangkon, jangan bilang gue tengah, tadi saya setuju yang paling besar kan gue nggak nah, kocar kacar kulo niku bonceng keranteng piyambaknya di sekolah tidak diselam nampak kami aduh, karam jodra betulis awal tak boncengan nyok baru tak boncengan nyok konangan tanggane dilap pernah ngerang aku oke niku putarnya jenang rumah ini bonceng sawato akhirnya nampak kulo langsung dijegungan dip ya, jengkel segala ya yang ternyata apa sih pak? Aku kelumuri kasore tinggi beduk bonceng berjalan jam sampah diris gede orang metu saking gede ini programannya apa maknanya aku bisa berjalan ya aku belum kasih kubertan ngesuk saya melu kakaknya mengarik sudian panang cilatau lu gak mondok, ngaji aja diterusan wakil nampak gunung pun meriko setahun yang tem surat mohon doa restunya karena saya telah menemukan jodoh di jodoh orang tua aduh mengaduh aduh kaya kaya ada di kunci jeng tekan hari itu jodoh yang kembangan deh jaman ini kan gak warna dua dianggap nyetelin nih yang tercampur cari yang tercampur bayang-bayang aku orang yang pondok mau gue nebat dia kan kembangan gue ya yang itu kena kenangan itu dong Masya Allah pernah ngaji malah sabat Milo baru kaya ingat orang jadi kiai sing sekempol-kempol lah cara dulu dia orang belajar kados itu tetap ngaji kaya itu jadi kiai sing sekupu-kupu dong segedung gedang nutup dilalah jadi biaya dantek ya Alhamdulillah sugeng pepinangian kali kawulo lo akhlen bono sangat jeluh menteri samudro bangsa ini lo pilih kepanggil menikot datus akan kirang datus akan renaning gali panen istriyo ngatan bapak ibu dege kulo mau sonten ing sejarah ingkang datus patrokanipun tiang ngawontenaken memperingati Maulidir Rasul kelahiran Kanjeng Nabi dipun laksanakaken ngaten iki secara berjamaah niku menurut ulama-ulama ingkang agung-agung ini adalah termasuk bid'ah ingkang hasanah bid'ah ingkang bagus sinten kemawon ingkang nglaksanakaken kanti tujuan ngajeng-ngajeng syafaatipun Kanjeng Rasul menika termasuk amalan ingkang sae sinten kemawon ingkang namalaken menika pikantuk ajengipun keberkahan pahala
agar ngipun ganjaran mugi saestu mundhut dawuh daripun ulama menika Allahumma amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi ngurmati lahire piyambakipun. Ingkang nomor kali wonten setunggaling tiang akrobi rawuh teng ajenge Gusti Rasul, ya Rasul, mata takumu sa'ah ya Rasul. Kapan tekane dina kiamat Kanjeng Rasul? Cara wong kene kaya ditambahi. Sebabe kapan dina kiamat ditakokake niku? Kranten krungu teng media sosial sanjange badhe wonten gempa ingkang ageng yang terkenal dengan iya dengan megatras gempa yang bakal mengguncang pantai Selangkat. Ada di apa lagi bro? Betul? Hebat sudah. Kenapa orang berdaya Jogja? Ambruk pada berapa ratus yang tertimpa? Sulawesi, Garut, Rin, gempa tengahin Pangandaran, yang dulu sih meninggal setunggal bojone Pak RT patut ke gunung tsunami saking Pangandaran. Lah niko nek kula wedi sebabe apa niko Mas Edit boleh paling beda pada kapan menjadi perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Terus dikirim bermati mau naik Jogja jari sing berunang dalam di aspalnya kayak tambal di tiba tangan wos satu tinggi mumbul-mumbul dalam sayang engkau tak duduk di samping engkau banyak cerita yang mestinya kau saksikan di Sulawesi Jogja dan di Aceh di Padang. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi gembala kecil menangis sedih. Kawan, coba dengan apa jawabnya ketika yang kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di telan bencana gempa bumi. Sesampainya di laut ku katakan semuanya kepada runtuk, kepada yingking, kepada kepiting. Donyong nangarin bareng segarang anak gue. Tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita tanyakan pada nanan pada apal ya. Ini siapa biunge? Bapaknya emutannya yang hadroi bongge. Ayo akar takon Edit kok bisa sedetail itu. Ketika ada bencana terjadi, dia terakhir kata pas ayuna lebih kering itu tunggal tak lamu. Tak konari butuh kore dijawab, tak konari ingin korana jawaban pada menang baik, tak kon kepini menang baik. Wakil awak dulu, tak kon sutet sing berkuya menang aspoi amin amin. Kira-kira ketika diambil kepahaman dari hal tersebut, Edit orang langsung menanyakan kepada dia, tapi tanyakan pada rumput yang bergoyang, kira-kira rumput yang bergoyang siapa itu? Ma adro kamar rumput yang bergoyang, wa ma adro kamar rumput yang bergoyang. Ayo, terpres menanti Anda. Rombongan hadro, rombongan roban. Nek, si ngerti jawabannya, si sweet dengan hatiku, kita dorpres rong puluh juta kuntet
Rambutnya juga kuntet, boleh dibawa pulang. Bantu ya? Lutung kena berkamal-kamal itu kudut. Coba cik Mika, perkenalkan. Nama saya, ya kayak tepek yang biar lah. Kamu kan bu? Gek, kamu kan dulu gek? Gek, kumawantun. Gek. Guluk paling tepangan rin. Bok pilih, termasuk biar gue ya lah, nanti jadi dengan cik. Gek, perkenalkan, nami dulu. Nami dulu. Kenapa ya ketika mengucapkan nama sendiri kok ragu-ragu begitu ya? Atau ada aura mistis? Nami dulu Atik Damayanti. Luar biasa. Lanjut jawaban itu. Rumput yang bergoyang adalah? Supaya berpikir. Supaya berpikir. Iya. Supaya berpikir. Tanyakan pada rumput yang bergoyang, jawabnya supaya berpikir. Orang-orang yang selalu berpikir, mereka orang-orang yang selalu berpikir. Berpikir itu satu. Abdul dikri faklam annahu la ilaha illallah. Mereka lah orang-orang yang ahli zikir, itu yang tahu. Dikatakan ahli zikir juga ketika orang sedang bertolabul ilmi, orang sedang belajar, itu ahli zikir. Orang yang sedang membaca Al-Barzanji, orang yang membaca Al-Quran, orang yang sedang berwirid tasbih, tasbih, takbir, takbir, itu orang yang sedang berzikir. Kalau orang sedang membaca Al-Quran sampailah pada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah. Terpres bisa diambil. Oh, saya ambil sendiri. Kalau ambil sendiri nanti masuk sak saya. Ya Rob, gue murid diapar, gue putra nek. Niki insya Allah barokah. Mugi-mugi aku menikut barokah di Pak G. Ini kagum kemaslahatan putro. Alhamdulillah. Dinikmatihi taktimus sholihat. Ampun deleng nilai angka, tapi nilai aura mistisnya. Ya sudah kok, aja ngetikan apa? Matur suwun, Pak Yai. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi barokah. Amin. Pak Yai diparingi panjang umur. Amin. Ini orang bocoran nih. Masanya mati dilihkan begini ya. Lancar segini. Amin. Lan barokah. Amin. Dapat kangen mulut salah, amin. Masya Allah. Juga yang saya iringi doa dengan bacaan selawat Nabi. Ya Rabbi salli ala Oh,
nyiapkan pepacang ne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat saking padesan rawuh wonten ngajeng wonten Kanjeng Nabi matur kapan Kanjeng Nabi tiban ing dina kiamat. Monggo Kanjeng Nabi dawuh dhateng piyambakipun panjenengan kok tanglet dinten kiamat apa ingkang panjenengan cawisaken kangge ngadepi kiamat kala wau. Piyambakipun jawab kanti bahasa Arab, ya Rasulullah, ma'adattu bikasrati sholati wala syami illa anni uhibbullah wa rasulah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'an man ahabba. Ingkang artosipun Kanjeng Nabi jawabi pilih ingkang kangge nyiapaken cawis-cawis sangning kiamat niku napa. Piyambakipun jawab Kanjeng Rasul, kula mboten cawis-cawis kathahipun salat kula, ngibadah kula, siam kula ugi mboten kathah. Nanging kula wonten ing benggalih kula, kula namung sanget tresna dhateng Allah lan tresna dhateng utusanipun Allah inggih panjenengan Gusti. Pramila Kanjeng Nabi dawuhaken almar'u ma'an man ahabba besuk dina kiamat sampeyan arep dikumpulaken bareng-bareng kang sira tresnani. Alhamdulillah. Kados lewat niki momentum perayaan haflah limaulidir rasul berduyun-duyun mucal tempo ninggal griya ngawon tenangkan pengorbanan kanggem melahirakan idharul farah melahirakan kebungahan kanthi wekdal lair Kanjeng Nabi niki menawi cuman dateng Kanjeng Nabi masuk pada kategori almarhumah ma'aman ahabba kulun jenengan sami mugi dipun sarengaken benjang wonten ing dinten kiamat. Allahumma itu dalil maulid yang nomor 2. Nomor 3 nalikanipun sugengipun Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul badatipun babarakan niki wonten ing mriku ingkang paman Abu Lahab menika piyambakipun ngantos sedanipun boten iman dhateng ajaranipun Kanjeng Nabi, boten iman kagem syariat-syariatipun, nanging mungsuhi dhateng Kanjeng Nabi sahingga ngantos Kanjeng Nabi seda Abu Lahab sedo ning Abu Lahab nate remen dhateng laire Kanjeng Nabi. Nalikane laire Kanjeng Nabi panjenenganipun piyambakipun Abu Lahab menika berkorban ngedalaken pengorbanan napa rupane inggih menika ingkang budak asma Suwaibah dipun suguhaken dhateng Dewi Aminah supados ambiyantu pekerjaan-pekerjaan itu. Akhirnya Suwaibah dipun merdekaan dipun suakan dan Dewi Aminah ibri pembantu datang ke petani Dewi Aminah ini menjadi modal modalnya orang yang senang memperingati maulidir rasul. Kenapa?
karena modalnya Abraham diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari yang sangat panjang diriwayatkan melalui syair-syairnya para ulama. Idza kana hadza kafiran ja'alammu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu biyau bil isnaini ta'iman yukhaffafu anhu lis sururi bi ahmada faman dhannu bil abdi alladhi tul amrihi bi ahmada masrurun wa mata muwahida. Ngerti artinya bu? Ya gak pernah ngerti. Jadi gak ngerti ya. Abu Lahab seorang kafir nama mu'min jere kafir dan hadisnya sopan, kita harus yakin. Minalikane Dewi Aminah lahir, Abu Lahab berkorban duwe budak asma Suweba. Niki kan bantu karena senangnya kelahiran Kanjeng Nabi ketika Seto kafir ninggal. Abu Lahab aja Seto kafir. Ya ninggal guys, ninggal dunia nih ya, dunia mati is dead. Jod apa sana niki begitu duk niki langsung ditampani naring malaikat Zabaniyah, langsung disiksa hingga dino kiamat dan akan mukhallada, akan diabadikan siksa yang tengaring neraka benjang. Nah untuk bilang ini menuju dengan insya Allah buatan atau amin ya Allah. Karena modal seneng layani Kanjeng Nabi Abu Lahab yukhaffafu anhu lisururi bil ahmada. Abu Lahab nani kami seneng niku diterima dari Allah Subhanahu wa taala kronosi disenengi niku kekasih Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap hari Isnin malam Isnin dia baik menampi keringanan pun siksane jabania ke alam barzah. Nih modal yang mulia ngantel ya syukur ora ya wisa. Kudu yakin saya sih. Mulanya paman dunu bil abdillah itu bila amri. Maka bagaimana seadanya ada seorang hamba yang beriman kepadanya selama hidupnya sampai mati muwahhidan. Sampai mati dia tetap dalam tauhidan. Ini pasti akan lebih menikmati kenikmatan abadi di alam barzah dan juga yaumil kiamat sampai masuk surga Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Bila ampun lebih dengan adanya Megatrust, ampun kebiri-biri. Karena apa? Kalau mau, ayat itu dipersibatakan, Mas Alu Alir Diri itu kuntulah ta'amun, ditanyakan kepada orang alir yang baca Al-Quran. Wa makana wa gulunyu'an ribagum wa antabidim. Allah tidak akan menyiksa kaum ketika Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Momentum ini adalah majlis untuk menghadirkan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak menyadari kehadiran beliau. Nangin bro yakin makan makin berogokin majalikin tukang mesin. Nek ketika maulid Rasul diikuti pun laksanakan Kanjeng Nabi rawuh wonten ing majlis menika. Permila monggo kita hormat mausaken ya Nabi salam alaika. Ayo kiringin ya. Sallu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika irfa'u. Ya Nabi salam alaika.
Sallu ala Muhammad. Mantap ibu ge. Kulo jenengan sami nek ana berita megatras niku gempa ngenjang niku mengguncang pantai selatan niku umpamane mengko nabrak Gunung Gajah Kidul kan dhuwure 10 meter. Niku umpamane blek nganten Gunung Gajah terus sampe paling langit. Malu tekan segara lor. Jika aku jaga semua aman boleh man Allahumma. Amin. Loh ini modal kayak apa yang bisa kita harapkan momentum seperti ini jadikanlah niat tasdid niat hati kita untuk mencapai ridhonya Allah senang kepada kekasihnya yang kudunya mengharapkan ridhonya syafaat Rasulullah dan menjadi wasilah terlaksanakannya tercapainya hajat pun dengan sami umpamanya kebutuhan-kebutuhan keluarga kebutuhan-kebutuhan lingkungan, kebutuhan-kebutuhan daerah, kebutuhan provinsi negara. Lan kebutuhan sana sebelum termasuk menghadapi negara, sikit dinten sedikit ini berduyung-duyung sampai ke kali Ratu Joko Simurigo. Karena besok hari Senin akan dalam jambore PMI se-Indonesia. Moga aja Brasil Rico ramai sangat di meja. Ini ketika berdepan dengan ayat kalau boleh sebab bahwa tanggal lalu lima di bagung bahan nabi ketika kita selalu menghadirkan Rasulullah di tengah lubuk hati kita habis mongsak menten ini artinya orang asma Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu selalu bersama Rasulullah bahwa tanggal lalu lima di bahan nabi Gusti Allah terima harap nyiksa kaum sinten lebet hati ini seneng datang kanjeng Nabi karena Nabi ada hadir bersama mereka alhamdulillah Allahumma amin betul-betul dan ayat berikutnya wa makamallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun dan Allah juga tidak akan merusak satu kaum ketika kaum tadi selalu membaca istighfar nyuwun ngabro mari Allah subhanahu wa ta'ala janji sana memikir anak memaca selawatan aja kurna hari masjid langga kok karo ngomong tak lelo 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 jok menengo anakku cakep jam 11.45 waktu sekarang biar kita lirikan si Nabi sebentar waktu ini ya bisa sekarang kapan maning lah boge ini jadi si jenakur menghadirkan kanji Nabi kita harus mulai sekarang ayo kewaspadaan karena jengan apa ini santernya berita-berita ini kalau tidak kita hambat kita stop kita hadap dengan kanjeng Rasul Masya Allah Bismillah ini sih bisa ngedek ketika ayat ini Inna Allah ala yukhribul mi'at wa makan Allah liyuk adibah wa antafid semantan tahun 2018 juga sudah pernah ada berita-berita tapi Romo Kyai Haji Halwani dari Purwokerto sampai ayat bermujahadah di tepi-tepi pantai di cedera kali aku juga sempat singgah mereka alumni sekolah pemain ayat promo Kyai Haji Halwani Purwokerto itu mujahad benteng karena pada waktu itu juga santer tapi tidak sesantar sekarang berita berita keras dan yang kedua perbanyaklah membaca istighfar supaya nenopo aman tentrem orasi dana gempa sendok ini Allahumma amin ya robbal alamin kedahsyatan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dilihat sedari kanjeng Rasul belum dilahirkan sesudah dilahirkan dan sampai akhir hayat pun ini anak bong sehingga teliti secara detail sebagaimana ditelitinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini anak apa pernah anda mau takon Mas Jokowi Presiden Indonesia yang muncul ke Bipun aku pernah enter tiang guru muridnya jenengan enter sedang Pak Jokowi yang muncul ke Bipun dia betul dia tapi kadang kalau orang yang beriman itu akan mencari bagaimana Rasulullah SAW ketika dia ya apapun yang dia lakukan seperti apa
Dan kita taisir kolak niku wonten praktek nunjuke Kanjeng Nabi. Jebule Kanjeng Nabi nalekane anjeng nunjuk niki nek pun ngaten wonten kados niki siap diladeni nang bojone narangmu ah. Ya bojoku uli ladeni biyen. Aji pengantin anyar. Mami sasetane tulisane mari mas. Barang siki kuwi kesmanan. Jadi wis siap-siap nanakan lho sapa baik nang meja. Konyong jagong wis nangkon kan jenenge persamaan ya. Iya. Alhamdulillah untung asih gelem lagi diunggu. Niki kan kita tes ro kan. Nek umur siapa sendiri? Kita berapa kok? Kita mau taisul kelak. Niki gulung nangis kan madrasah apa itu gulung kita jaga simak. Ingkar muncul niku pakai Abu Musman Ambel Sari dan sampai sekarang masih saya baca di musola saya. Niki mengenali atau niki nek anu kurang panas, niki tiga kali habis. Niki nek anu panas nanti niki kopi panas banget. Belum tempat. Niki pertama kali diangkat niki kalian Bismillahirrahmanirrahim lalu disebut apa? Kira-kira Kanjeng Nabi terus apa yang diucapkan? Berarti saya menjelaskan seluruh kolak ya. Iya betul. Dari Bismillah seripit Alhamdulillah. Pinter lu, ini kan dipisah. Bismillahirrahmanirrahim seripit. Gampang dia kok ikan. Alhamdulillah. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anu panas korang si darah. Ini kok ini Presiden Soekarno ini sampai sebentar itu Nabi Rasulullah SAW diteliti sampai Kanjeng Nabi diteliti. Anak doa masuk tiolet. Ya. Doa masuk tiolet. Nyoran itu bahasa Inggris makanya tiolet. Ayo. Bapak Presiden Soekarno terhebat di Indonesia pada masanya sampai sekarang pernah diteliti sampai diteliti membaca apa dia? Pernah ada yang meneliti ketika di kuburan apa yang dibaca? Kita tertolong oleh Sayyidah Aisyah yang dalam hatinya cemburu kepada istri-istri lain karena Siti Aisyah itu cemburu kepada orang lain, kepada istri yang lain. Suatu malam Rasulullah itu keluar diikuti dari belakang oleh Siti Aisyah. Kemana? Abah Arab mengarik oleh bocah sebagai kira-kira cemburu emang kuburan baki baru tentang kuburan baki Siti Aisyah apa yang ada lakukan? Ada bergambar-bergambar kemudian tengahin miliknya. Yang diucapkan apa? Ternyata Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum daro kaumim mu'minin wa in antum faraduna wa nahnu lakum tabi'un wa inna insya'allahu bikum lahikun. Jadinya isap banyak barang boleh enjam-enjam karena pun marah pun jubli Kanjeng Nabi namun badil jiaruh orang boleh itu maksud malik Kanjeng Nabi. Tapi dengan ada kecemburuan Dewi Aisyah kita tahu Rasulullah ketika di kuburan itu yang dibaca itu yang sampai sekarang menjadi salam kita dari di makom-makom tertawa kuih ini Dewi Aisyah Masya Allah. Apa pernah Presiden Soekarno diteliti sama sedetail itu? Tidak. Masya Allah. Kemudian ucapan beliau Presiden Soekarno ada bukunya sejarah-sejarah. Tapi apakah sebesar, sebanyak apa yang dituangkan melalui pena-pena para musannifin, para penulis-penulis sejarah beliau bagi Rasulullah SAW? Pasti jauh bayar sama pasuhu. Nah, Presiden Soekarno mungkin hanya satu lembar, tapi Kanjeng Rasulullah itu sejarahnya dibukukan. Itu bertriliun
triliun secara kitab-kitab yang dikarang oleh Muslim semuanya membicarakan tentang makalah ahwaliyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampailah kepada para alim ulama. Maka kulo jenengan sami, walaupun kulo jenengan sami tidak pernah berjumpa, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita meyakini karena sudah dikatakan oleh kepada suatu Umar, ya Umar, tuba, liman la yaroni wa amanabi. Sebab Umar, hukum sing warna pada huruf aku tapi dewek juga ada di wong kerja kemayangan tengah. Sinten ya Rasulullah, wong sing ora perlu aku tapi ya baik iman maring ingsun. Ayat ibn Allah Taala, kamu dibelah ibn syaitan rajim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Cara pesantren. فالذين مقع تاني ومكن آمنوا كان برو إيمان سوكو لذين به إن كان جن رسول إن كان جن نبي wa azzaruhu lan podo gelem mulia akan sapa ladina ing kanjeng nabi wa nasaruhu lan podo nulungi agamane sapa ladina agamane kanjeng nabi melalui siar-siar masjid musola majelis taklim tempel kisah panunggalane termasuk ansor fatayat muslimat itu adalah siar-siar agamane kanjeng nabi. Minum siar-siar inilah yang menyentuh dengan ayat itu. Kulo jangan sampai iman. Wahai zalum muliakan, kita muliakan dan tetapi bahkan lahir baru tahu kalian. Lajeng warna selalu menulungi agama yang kaji ngapi. Terus dikumpul-kumpulkan anak-anak barang ngaji macam pura. Orang pungu kata menunggang jalan. Nah ini adalah mengagungkan siar yang kaji ngapi. Alias warna selalu menulungi kaji ngapi. Waktu bahu lapor derek sekolah dina an nuro ing nur cahaya ayat Quran derek paling Al Quran umzila kangen turun akan kau lagi kau Al Quran maaf bareng bareng salah kalian kancing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Allah? Wa mulai kau nunggu pelihun mereka lah orang-orang yang akan sukses dunia dan akhirat. Allah yang neng taloko kadi lagi wis meh rangkung mambang hiwang ngaruno kadi netrani argo pusap taning kuhilo lintang tulio kusumoyono sumamur hanjrah hingang muspitor kasiring samirono mripo sekar gadung kongas gandanyo mawiraras jroning triyo. Monggo kesimpulanipun kula jenengan sami ngawontenaken majelis kados mekaten iki mungkin dipun tampi ngamal sae kula bansami Allahumma amin. Sak sampunipun dipun tampi dari Allah kita ngunduh kemaslahatan manfaat serta barokahipun Allahumma amin. Lan ugi ngamal sae menika kita subuhaken dhateng Kanjeng Rasul dhateng minggah Allah SWT dados wasilah dados batu loncatan batu injak yang menuju ketentraman penggalit sebab kula maos ketika dipun ngawontenaken haflah atau menaken menika mirengaken sejarah-sejarah Rasulullah niku wonten sekawan fadilah sing mesti dipun tampi setunggal inggih menika ati ingkang tentrem Allahumma amin kaping kalihipun dipun paringi rezeki ingkang cukup Allahumma amin kaping tiganipun dipun paringi tulus-tulus ing dalem lingkunganipun Allahumma amin bejang-bejang insyaallah husnul khotimah Allahumma amin ya rabbal alamin.
Boten sanes kita monggo ngrasaken siar dipun Gusti Allah. Istawa kebawah mayu adib sya'ilullah fa'indah min takbal guru. Orang-orang yang mengagungkan siar-siar Allah, mengagungkan poro yai. Kita pun boten menangi poro nabi, kita mengagungkan poro yai ini kan menderek setiap rintang pangkora tasar manekes seperti yang kutus toko suci panuntri calon utomo ini belum mandirkan sami cekap semantan serba kegeran nunggu muntri salam terpamputan wallahu marwih ila taqonin torik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.